Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, Sobat Perempuan Berkisah. Jumpa lagi dengan saya, tim redaksi Perempuan Berkisah, dan pastinya tidak seperti biasanya kita live di malam hari ataupun di sore hari, tetapi di pagi hari. Dan obrolan kita kali ini akan ditemani oleh Kak Mirna Suryo. Kak Mirna Suryo ini salah satu. Halo Kak Dunia Aira, alhamdulillah kami tim Perempuan Berkisah semuanya sehat. Semoga kalian juga di sana sehat. Sorry saya potong karena saya senang sekali ketika teman-teman sudah mulai muncul dan memberikan salam atau berkabar dan bertanya bagaimana kabar kami. Oke, saya lanjutkan. Saya akan ditemani oleh Kak Mirna Suryo dari komunitas Safe Janda. Nah, Kak Mirna Suryo ini adalah co-founder dari komunitas Safe Janda. Dan seperti yang kita sudah tahu bahwa Safe Janda foundernya adalah Kak Mutiara. Dan untuk ngomongin tentang pemberdayaan apa atau program pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Safe Janda lebih tepatnya diwakili oleh Kak Mirna Suryo. Jadi kali ini kita akan ngobrol langsung dengan beliau. Saya akan coba menjemput beliau atau invite Kak Mirna Suryo sudah ada. Oke, saya langsung. Saya hari ini senang sekali bukan karena kemudian sekarang ada akhir pekan dan saya bebas tugas dari pekerjaan saya, tapi saya senang sekali karena saya akan ngobrol tentang pemberdayaan perempuan, khususnya yang di inisiasi oleh teman-teman Safe Janda. Halo Kak Mirna, halo. Halo, Bagaimana Mbak kabarnya? Aira. Halo, saya senang. Baik, baik, Iya. baik. Halo, Kak Mirna, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, terdengar dengan jelas. Oke, Kak Mirna, tadi saya baru saja memperkenalkan secara singkat baru nama dan juga posisi Kak Mirna di komunitas Safe Janda. Nah, sobat semuanya, kita akan ngobrol tentang pemberdayaan janda, khususnya untuk janda yang tidak mampu atau berkekurangan atau kita sebut janda-janda yang terpinggirkan, bahkan sebenarnya istilah janda sendiri sudah masuk kategori kelompok marginal atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, di Ramadan ini, teman-teman dari Safe Janda punya program untuk pemberdayaan yang sasarannya khusus untuk janda-janda miskin. Iya kan, Kak? Iya Dan, betul, kita iya, nyebutnya kami, janda berdaya. ya, janda berdaya. Ya, janda berdaya. Programnya yang nanti akan menyasar pada janda-janda yang sampai saat ini belum berdaya kan. Dan Betul, kami betul. senang sekali dengan adanya program-program semacam ini. Jadi teman-teman Safe Janda tidak hanya berkutat pada bagaimana bekerja keras menghapus stigma, tetapi juga terjun langsung bagaimana sih cara memberdayakan mereka. Bukan hanya janda di kota saja pastinya yang segala akses bisa mudah mereka dapatkan, tapi juga janda-janda di desa yang bisa jadi mereka sudah berdaya atau juga belum berdaya. Nah, Kak Mirna kali ini akan bercerita, tapi saya ingin Kak Mirna cerita dulu, komunitas Safe Janda itu apa, Kak? Nanti secara singkat baru kita masuk ke program pemberdayaannya ya, Kak ya. Ya, Oke, silakan Kak boleh, Mirna. boleh. Jadi, Safe Janda itu Janda itu awalnya adalah awalnya sebuah adalah sebuah gerakan gerakan yang didirikan oleh Mutiara Perhiman 24 November 2016. Lalu, tahun 2018 akhir, saya dan Asep Waji diajak sama-sama nih membesarkan Safe Janda. Kebetulan memang saya juga punya minat yang sama gitu, bagaimana caranya supaya kata janda itu nggak dipandang negatif, tapi malah janda itu mestinya harus bisa nolong orang lain yang kurang beruntung gitu. Yes. Luar biasa. Nah, dari situ akhirnya kita bikin beberapa program untuk
mengubah stigma negatif janda maupun menolong langsung para janda gitu. Salah satunya dengan program Janda Berdaya, namanya Bawa Berkah for Janda Berdaya di bulan Ramadan ini. Oke. Jadi Sobat Perempuan Berkisah, ternyata komunitas Sip Janda ini sudah ada sejak 2016. Dan uniknya Betul, di betul. sini tidak hanya berisi tidak hanya di jadi anggotanya tidak hanya perempuan, tetapi juga ada laki-laki yang memang punya perspektif untuk turut memberdayakan para Ya, janda betul, ini. betul. Dan uniknya lagi, Sip Janda ini yang pernah saya dengar juga dari foundernya, dari Kak Mutiara, itu ada tiga kategori ya Kak ya. Ada janda, Betul, ada betul. mantan janda, ada sahabat janda. Nah, Betul, mereka betul. yang masuk kategori sahabat janda ini bisa jadi dia temannya janda, anaknya perempuan janda, tetangganya, atau Betul, betul. siapapun yang punya keberpihakan untuk sama-sama memberdayakan janda ini. Di luar Betul, bahwa betul. mereka juga punya misi untuk menghapus stigma negatif terhadap Ya, janda. ya. Kak, ini luar biasa sekali ya, karena saya melihat kalau teman-teman atau sobat perempuan berkisah melihat di akun Instagramnya, mungkin followernya masih sedikit. Oh, tetapi jangan tanya, di grup WA itu mereka itu berisik, sibuk. Mereka ratusan Ya, berkumpul ya. dan terus berpikir kreatif bagaimana nih nanti memberdayakan masing-masing anggota dengan usaha tertentu, dan itu sangat beragam ya kayak luar biasa. Betul, betul. Belum lagi kegiatan offline-nya. Mereka beberapa Ya, kali ya. mengadakan fashion show yang itu adalah hasil karya para janda yang ada di Iya, dan yang anggota Sip memperagakan Janda. janda. Iya, Iya, iya. ini inisiatif yang keren, luar biasa, inspiratif dan juga unik dan pastinya bermanfaat. Nah, sekarang Kak, Terima kita kasih, terima kasih. langsung saja ke program pemberdayaannya ini, karena kalau yang kita tahu di media, Sip Janda itu terkesan hanya sibuk bagaimana menghapus stigma. Stigma negatif, tapi ternyata di kepengurusan Sip Janda ini juga beragam, termasuk ada semacam divisi ya untuk program Iya, iya. pemberdayaannya. Dan Kak Mirna inilah yang mengelola program itu. Silakan Kak cerita tentang program pemberdayaannya, Kak. Jadi sebenarnya program pemberdayaan ini memang kan salah satu misi Safe Janda itu adalah pemberdayaan secara ekonomi. Terus kami lihat memang beberapa member Safe Janda itu kebanyakan adalah pedagang online atau pedagang kecil punya toko kelontong. Yang dimana waktu saat sekarang ini, pandemi ini, terasa sekali omset penjualannya menurun. Bisa sampai 80% atau bahkan kalau mereka nggak berhasil jualan sama sekali, mereka bisa nggak makan hari itu, gitu. Nah, kami dari pengurus komunitas Sip Janda mikir gimana ya caranya membantu para janda ini ya, karena mereka memang tulang punggung keluarga kan. Jadi tetap harus memberi makan anak-anaknya, gitu. Nah, terus salah satu yang kami bisa tolong pasti adalah jejaring yang kami punya. Jadi kemarin itu sebelum memasuki bulan Ramadan, kita 2 minggu ada program Safe Janda for Perempuan Berdaya. Jadi di situ tiap hari kita posting hasil dagangnya para member Safe Janda maupun non-member Safe Janda yang janda. Kita bantu sebarkan di akun Instagram Safe Janda maupun di akun sosial media pribadi para founder. Dan alhamdulillah ya hasilnya itu positif, banyak pembantu, mereka ada beberapa yang langsung banyak orderan gitu ya, alhamdulillah. Nah, terus dari situ kita pikir apa nih selanjutannya? Sedangkan masa-masa sulitnya kayaknya masih ada beberapa waktu lagi ya. Jadi terus akhirnya di Ramadan ini kita bikin program Bawa Berkah for Janda Berdaya. Jadi sebenarnya sebuah program donasi. Di mana nanti donasi ini kita berikan kepada para anggota member Sip Janda yang punya usaha dagang kecil, tapi dia nggak bisa scale up bisnisnya karena keterbatasan modal. Mungkin selama ini kan baru ambil barang kalau ada yang PO gitu kan ya.
gitu kan. Jadi, dia nggak bisa nalangin dulu gitu kan, karena cash flow-nya modalnya kecil. Jadi, dengan bantuan modal dari program ini, kami harapkan dia bisa scale up bisnisnya. Kalau tadinya dia nggak bisa beli atau nalangin duluan gitu, jadi harus nunggu PO, sehingga konsumen harus nunggu 2 atau 3 hari dulu. Tapi dengan tambahan modal, jadi dia bisa beli dulu. Jadi begitu ada yang pesan, bisa langsung kirim. Jadi itu yang kami usahakan. Nah, nanti dari para member Safegen ini yang memang berminat untuk mendapatkan bantuan modal cuma-cuma ini, akan dikurasi oleh pengurus Safeganda dan juga kami mentor. Bagaimana perencanaan bisnis mereka untuk penggunaan modal ini, seperti itu. Selain itu, kalau di bulan Ramadan, kita juga ingin menambah ilmu teman-teman. Jadi kita ada program weekend Ramadan Bawa Berkah. Dari tiap Jumat, Sabtu, Minggu, sama bulan Ramadan, kita sharing ilmu gitu. Misalnya kayak bisnis, ada Safeganda bisnis, gimana caranya jualan di Instagram. Atau Safeganda curhat, gimana caranya kita tetap sehat mental selama masa di rumah aja. Jadi Ramadan ini kita banyak sharing, bagi ilmu, sama juga kita juga bantu fundraising untuk mengumpulkan modal buat para janda berdaya yang punya usaha kecil. Kak Mirna, terima kasih sudah menjelaskan sekilas ya tentang program Janda Berdaya ini. Menurut saya masih bisa mengatakan bahwa ini penting, ini program penting, apalagi dalam situasi pandemi ini di mana usaha-usaha khususnya untuk para perempuan kepala keluarga ya, dalam hal ini janda, mereka terancam, apalagi untuk mereka pengusaha-pengusaha kecil ya, UMKM. Nah, Kak Mirna, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti dari viewer di video kita kali ini, di live kita, tapi ada juga pertanyaan dari saya. Tapi sebelum nanti teman-teman bertanya, saya ingin mempersingkat dulu apa yang disampaikan oleh Kak Mirna tadi, bagi yang baru bergabung. Jadi program Janda Berdaya ini memang salah satu program yang dikhususkan untuk bulan Ramadan ini, meskipun sebelumnya sudah ada program-program lain. Dan saya tahu di tahun sebelumnya Safeganda juga memiliki program semacam ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kondisinya juga berbeda. Kalau dulu kita masih kondisi biasa puasa, sekarang adalah pandemi. Dan tadi pertama mereka turut memasarkan bisnis atau usaha kecil, produk-produk yang dimiliki oleh anggota Safeganda ya kayak. Macam-macam produknya teman-teman bisa melihat di akun Instagram Safeganda, dan mereka memang memasarkan di sana. Di luar bahwa mereka punya satu grup WA yang isinya ratusan, mereka juga ada hari di mana mereka bisa mempromosikan produknya. Dan itu beragam, meskipun dari beberapa daerah, tetapi mereka cukup banyak sekarang orderannya ya, setelah melalui proses promosi-promosi itu. Kemudian kedua, mereka juga ada program Ramadan Membawa Berkah bagi Janda Berdaya. Nah, ini memang program donasi, program donasi, dan hasilnya itu untuk janda yang masih punya usaha kecil. Pertama, usaha mereka terancam. Kedua, posisi mereka sebagai kepala keluarga, mereka harus membiayai anak-anaknya. Dan ini tidak selesai pada proses donasi, tetapi juga mereka ada program khusus untuk mementori atau mendampingi ya kayak di grup WA ya, karena kan memang daerahnya berbeda-beda. Saya bisa katakan bahwa sekarang sudah bukan berkumpul di DKI saja, tetapi di Yogyakarta, di beberapa daerah lainnya. Dan kemudian ada juga program Weekend Membawa Berkah, atau kalau nggak salah tadi Jumat Sabtu sharing ilmu tentang bisnis ya, pengetahuan, pembelajaran, pengalaman dari masing-masing janda yang bisa jadi di grup itu mereka sudah lebih dulu berdaya, usahanya sudah cukup maju, kemudian janda-janda lain ingin mengikuti yang memang punya inisiasi untuk membuat bisnis kecil-kecilan. Dan itu luar biasa karena kita jadi semangat ya kayak, kita tidak merasa sendirian bahwa si itu aja bisa, kenapa aku tidak bisa gitu loh.
Dan kemudian Dan jadi ada juga ini ya kak saling tadi yang bantu membantu membantu. iya saling menguatkan, saling membantu ya terus seterusnya saling mendukung seperti itu, saling berbagi kapasitas yang tadinya tidak bisa kemudian sekarang makin bisa. Nah, kemudian tadi yang terakhir ada fundraising untuk mengumpulkan modal bagi para janda ini. Nah, itu tadi ya sekitar empat hal penting yang sudah dijelaskan oleh Kak Mirna yang buat teman-teman yang baru gabung. Tadi saya di Instastory coba update begini Kak. Jika Anda adalah seorang perempuan janda dan jika Anda adalah sahabat janda, tetangganya mungkin seorang perempuan janda atau Anda anaknya janda atau temannya adalah seorang janda, maka di obrolan santai kita ini meskipun mungkin 1 jam kita bisa berdiskusi, bertanya tentang komunitas shift janda dan apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan sampai sekarang mereka punya inisiasi apa. Nah, ingin saya tanyakan ini Kak, shift janda itu kan sekarang sudah di beberapa daerah ya, anggota-anggotanya mereka Betul, itu betul. bermunculan sendiri, mereka mereka mengajukan diri untuk jadi anggota ataukah mereka di-invite atau mereka direkomendasikan oleh temannya. Dan ini nanti kita juga penting ngomongin tentang data janda yang sudah dimiliki oleh komunitas Safe Janda itu, mereka menyebar di mana saja Kak? Mungkin peta daerahnya, kemudian Kakak juga mungkin bisa terangkan janda-janda sini kan beragam juga, ada yang ditinggal meninggal suaminya, ada yang dicerai seperti itu. Betul, 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 Persebarannya gimana betul. itu Kak? Jadi Jadi menariknya menariknya anggota Safe anggota Janda itu Safe Janda itu rata-rata memang rata-rata memang mereka mereka mendaftarkan diri mendaftarkan gitu diri gitu untuk untuk ikut komunitas ikut Safe Janda. komunitas Janda. Biasanya Oke, melalui melalui Instagram Instagram atau atau Facebook. Facebook. Walaupun kita juga Walaupun kita punya juga website punya website sendiri sendiri yang yang sebenarnya teman-teman sebenarnya bisa daftar teman-teman bisa di daftar di www.safejanda.id. www.safejanda.id. Oke, Nah, dari safejanda.id situ, ya. Ya, betul. Ya, betul. Nanti dari Nanti dari situ, situ, dari admin dari Safe admin Janda itu Safe Janda akan itu akan kasih kuesioner kasih kuesioner pertanyaan gitu, pertanyaan kenapa gitu, mau kenapa mau join, dan join, dan status teman yang mau teman daftar yang mau itu daftar itu bagaimana, bagaimana, apakah apakah janda, janda, mantan mantan janda, janda, atau sahabat atau janda. sahabat janda. Nah, habis Nah, itu habis itu kita kita invite ke invite ke WhatsApp grup, WhatsApp grup maupun ke maupun ke Facebook grup. Facebook grup. Nah, Nah, menariknya lagi, menariknya hal lagi, hal lainnya, lainnya, kita tuh nggak kita hanya tuh hanya anggotanya di anggotanya di Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Iya. Jadi ada Jadi yang ada di yang di Padang, Padang, Sukabumi, Bandung, Bandung, Jogja, Jogja, Surabaya, Surabaya, di di Makassar. Makassar. Jadi Jadi hampir di hampir setiap di kota setiap besar kota ya, besar ya. di Di Indonesia itu Indonesia kita itu ada kita ada gitu. gitu. Dan Dan memang memang kalau dilihat kalau dilihat profilnya itu profilnya itu rata-rata memang rata-rata punya memang punya usaha usaha. Iya. kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan ya. Jadi di Jadi situ di yang situ bikin yang bikin pengurus Safe pengurus Janda Safe akhirnya Janda akhirnya ya akhirnya berinisiasi untuk berinisiasi untuk bikin bikin program-program program-program janda janda berdaya. berdaya. Oke. Jadi memang pada umumnya janda yang tergabung di komunitas Safe Janda ini mereka punya usaha kecil ya kayak di luar itu Ya, mungkin ya. mereka yang bekerja secara formal baik di instansi publik maupun non publik. Dan Ya, betul, Kak betul. ya Kak Mirna, ini menarik sekali. Jadi Safe Janda tidak hanya melulu berkumpul di DKI, tapi juga di kota-kota daerah, kota-kota besar lainnya seperti tadi ada Padang, kemudian Betul, betul. Makassar, Sukabumi dan di hampir Betul, betul. semua Surabaya, daerah, Surabaya. Surabaya, Jogja, Jogja. Surabaya, Jogja. Nah, saya juga sempat waktu itu ngobrol banyak dengan Kak Mutiara, founder Safe Janda, dan sekarang saya ingin cerita juga ke Kak Mirna. Waktu itu kita sempat ada project untuk bagaimana memetakan janda-janda di kota kita masing-masing. Yang secara kebetulan saya live in di Yogyakarta dan KTP saya sudah Jogja. Waktu itu, wah itu menarik sekali. Apalagi saat itu ada program 1 tahun lalu ya, ada program memberikan bantuan berupa berupa sembako, kemudian juga waktu itu bulan puasa ya. Ya, Dan betul, juga bulan saya puasa, nggak tahu di dalam puasa. sembako itu kemudian ada uang kas atau apa, saya tidak tahu. Waktu itu kita sudah mulai pada perencanaan untuk memetakan itu ya, Kak. Karena sayang sekali jika komunitas dari program Safe Janda hanya berkumpul
atau penerima manfaatnya di kota-kota besar saja dan tidak langsung merambah ke desa-desa yang kadang sulit untuk memiliki akses. Ini kalau di desa itu ibaratnya jangankan akses, mereka masih belum selesai dan tantangannya masih kuat dengan stigma gitu loh. Nah, soal Ya, stigma betul, ini, betul. soal stigma janda ini juga Perempuan Berkisah minggu lalu sudah mendiskusikan ini dengan Kak Poppy Di Harjo yang juga salah satu anggota Safe Janda juga dan sekarang beliau juga punya komunitas perempuan tanpa stigma. Informasi dari Kak Poppy sebenarnya itu sudah jelas sekali ya bagaimana kondisi janda dengan segala stigmanya. Bahkan tanpa kita konfirmasi atau validasi ke Kak Poppy, kita sudah tahu kenyataannya memang begitu. Nah itu Kak, jadi memang penting sekali kita mengetahui persebaran dari Safe Janda ini. Karena di DKI sendiri, pengurus-pengurus pusatnya, saya bisa katakan seperti itu, mereka kan sudah cukup berdaya. Sayang sekali kalau pengetahuan mereka, pengalaman mereka dalam berbisnis tidak segera disalurkan ilmunya ke janda-janda yang kemudian mereka termotivasi untuk jadi berdaya. Kak, ya gimana? Saya setuju. Jadi memang sebenarnya janda berdaya itu harus terus dikampanyekan ya. Karena itu adalah salah satu cara untuk mematahkan stigma negatif kata janda. Kalau janda itu terbukti berdaya, bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan bahkan menolong orang lain yang bukan janda, itu otomatis stigma negatif itu patah sendiri. Jadi Benar. memang Jadi memang penting banget untuk seperti kata Lima tadi, janda-janda yang memang sudah berdaya menolong yang janda-janda lain yang masih berusaha memulai usaha untuk lebih percaya diri, untuk lebih bisa tepat sasaran jualan target marketnya. Karena kalau yang saya lihat biasanya mereka janda-janda yang dagang ini biasanya mereka karena fashion. Misalnya saya suka masak, saya jualan gitu makanan. Atau saya suka make up gitu. Saya jualan alat-alat kecantikan. Tapi untuk ilmu pemasarannya sendiri itu mereka kurang. Jadi kadang-kadang mereka nggak aware target market saya siapa ya sebenarnya. Sebenarnya yang beli produk saya itu siapa? Yang harus benar-benar difokusin itu siapa? Gitu. Karena nggak ngeh, jadi pas masa-masa pandemi ini, itu kaget. Karena mereka nggak menjaga target market utama mereka. Gitu. Nah, kalau ngeliat ada kompetitor sedikit, panik gitu. Wah, ada juga nih yang jualan produk serupa gitu. Padahal kan sebenarnya setiap produk atau jasa itu punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Jadi memang dari para janda yang sudah berhasil, sudah berdaya ini memang harus menurunkan ilmu ini kepada janda-janda yang baru memulai usahanya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Mirna tambahan informasinya. Kak Mirna, sekarang kita sudah mulai banyak sobat perempuan berkisah yang hari ini ikut menonton live kita. Mereka juga memberikan komentar, dukungan, bertanya, dan mungkin beberapa pernyataan. Saya akan membacakan dari Safe Janda sebenarnya di websitenya di sana sudah ada dan juga di komunitasnya juga bisa langsung. Sebenarnya saya add lagi. Oke. Kak Mirna akan tergabung lagi dengan kita. Tadi mungkin problem jaringan. Semoga Kak Mirna juga sudah membaca pesan dari. Halo Kak Mirna, bisa mendengar suara saya? Halo, halo. Bisa, halo. Bisa, bisa. Oke, Aku bisa dengar. oke. Tapi nggak Di ada layar? muka ya. Iya, ya. Tidak apa-apa ya, Oh, nggak apa-apa, sobat nggak semuanya. apa-apa. Tidak apa-apa. Kak Mirna, mungkin Kak Mirna juga sudah membaca. Tadi ada beberapa komentar, termasuk dari RBLI Silence. Ibu saya janda 8 tahun, beliau selalu ingin memulai wirausaha, namun terbatas informasi dan bingung bagaimana memulainya lagi. Nah, jadi ini tepat sekali di obrolan kita karena Safe Janda juga punya program bukan hanya ngumpul-ngumpul dalam sebuah komunitas, tetapi juga ada program donasi yang akan di Betul, betul. ya akan di bukan sebenarnya bukan disumbangkan ya.
didistribusikan pada janda-janda yang memang punya usaha kecil, dan donasi ini semoga sangat membantu bagi janda-janda ini, dan tidak hanya selesai di situ, tetapi juga ada semacam mentoring ya Kak. Betul, Nah, nanti Kak, karena nanti Kak Mirna mungkin bisa menjelaskan seperti apa detailnya. Betul. Jadi, tadi seperti yang saya bilang ya, kebanyakan para janda ini, mereka waktu memulai usahanya kurang memiliki perencanaan bisnis yang tepat gitu. Jadi hanya berdasarkan insting atau hobi mereka. Atau mereka misalnya udah ingin jualan tapi nggak percaya diri karena oh udah banyak nih yang misalnya jualan produk serupa gitu, atau mereka berpikir saya belum ada modalnya nih gitu. Padahal untuk memulai suatu usaha itu nggak hanya kita harus harus ada modal atau harus punya skill bisnis dan sebagainya. Jadi harus ada perencanaan bisnis yang tepat. Bisa aja kita misalnya punya ide usaha yang bagus, perencanaan bisnis yang bagus, modalnya nggak usah modal kita sendiri. Itu bisa, gitu. Cuman biasanya teman-teman para janda ini karena kurang paham, jadi bisa dia nggak jadi memulai usaha, atau akhirnya dia memulai usaha tapi dia nggak tahu sebenarnya produk yang dijualnya itu siapa sebenarnya yang akan pakai, yang akan beli, dan siapa yang dia harus kompetisiin dia. Jadi kalau ada kompetitor sedikit, langsung takut. Gitu, kalau ada masa-masa sulit seperti ini, langsung drop gitu, langsung stress banget. Nah, ini sebenarnya yang dari Safe Janda coba coaching gitu dan mentoring gitu. Bahwa setiap usaha itu kalau memang kita punya passion di situ, punya skill di situ, dan punya perencanaan bisnis yang baik, pasti bisa. Iya. Oke, tadi untuk RB Silence ya, penjelasan dari Kak Mirna mungkin bisa membantu bahwa memang programnya Safe Janda tidak sekedar donasi-donasi, kemudian berkumpul-kumpul sharing-sharing, tapi memang nyata ada mentoring khusus untuk bisnis, bagaimana memulai, siapa saja sasarannya, kemudian bagaimana pemasarannya, bagaimana ketika menghadapi kondisi-kondisi krisis seperti saat ini. Dan berarti memang ada grup khusus ya Kak Mirna ya, grup WA khusus selain di grup besar Safe Janda itu ya, karena saya juga betul, masuk di grup betul. Itu. Iya, kita ada kanal-kanal Safe Janda Business and Network. Jadi di situ kita berbagi sharing untuk putar usaha lah. Terus yang kedua ada Safe Janda Curhat. Nah, di situ juga ada sebenarnya psikolog di kanal itu. Jadi kalau mau curhat-curhat gitu kan, sedih atau lagi broken heart atau apa, itu bisa di situ. Kita juga ada Safe Janda gratis, ada Safe Janda Edukasi. Kita bisa dapat ilmu-ilmu di situ. Misalnya tentang bagaimana mengatasi rasa stres saat karantina COVID ini. Dan ada Safe Janda Kuliner dan Hobi. Jadi di situ bisa berbagi resep atau hobi kita. Iya. Wah, ini sayang sekali ya Kak kalau para janda di negeri ini, di negeri ini belum mengetahui komunitas hebat Safe Janda ini. Meskipun saya lihat prosesnya ya, perkembangannya selama ini Safe Janda juga tidak kurang-kurang amat melakukan publikasi, entah itu diliput oleh media, entah Safe Janda diminta perwakilannya untuk menjadi pembicara, belum lagi di YouTube ada kanal khusus kan Kak. Karena saya juga pernah ya pernah main ke sana cuman sebentar, tetapi saya
jadi tahu bahwa mereka bukan hanya action di dunia online, tapi juga di dunia offline. Nah, Betul, betul. ya, Kak Mirna, tadi ada yang ngasih informasi ya kalau Kak Mirna suaranya agak bergema, nggak tahu setelah ini tadi live kemudian masuk lagi, semoga sudah tidak ya, dari Rusa Kutub, kemudian bahkan hilang tadi ya, hilang, sempat hilang. Kemudian di sini ada Pak Mario, salah satu psikolog yang saya yakin beliau juga terlibat dalam, beliau ada di grup khusus Safe Janda Edukasi, Safe Janda Curhat ya Kak, dan beliau salah Iya, satu Chef Janda, Chef psikolognya. Janda. Iya, mungkin Pak Mario ini salah satu psikolog yang ada di situ juga. Sukses untuk Safe Janda dan Perempuan Berkisah. Semangat. Iya, kami semangat. Kami selalu semangat. Tidak ada alasan untuk tidak semangat. Terima kasih, Pak Mario. Betul. Kemudian, dari RB Silence. Iya, terima kasih Mbak Mirna atas penjelasannya. Di sini ada Kak Nima Dewanti juga. Halo, Kak Nima Dewanti. Beliau juga salah satu anggota yang sudah tergabung di Safe Janda di komunitasnya ya. Beliau juga punya usaha yang nanti setiap hari Minggu Perempuan Berkisah, karena beliau salah satu tim redaksi Perempuan Berkisah, tim redaksi ataupun anggota setiap hari Minggu kita punya program untuk mempromosikan secara gratis usaha teman-teman Perempuan Berkisah, baik dia janda, kemudian masih single, punya pacar, atau sudah Oke, punya anak menarik, bersuami menarik. dan sebagainya ya. Jadi khusus untuk hari Minggu. Semoga nanti sore ini sudah mulai karena gambar-gambar dari produk mereka memang belum mulai berkumpul dan itu memang dikhususkan untuk komunitas Perempuan Berkisah. Dan saya tambahkan lagi khusus untuk komunitas Safe Janda juga yang akan kita bantu untuk promosikan di feed Perempuan Berkisah. Karena biasanya kami hanya mempromosikan di Insta Story ya, khusus untuk komunitas-komunitas perempuan yang baru memulai usahanya. Kemudian ada dari Rusa Kutub. Aku adanya di grup nggak diam, nggak ada di grup Safe Janda. Gak diam, oke. Iya, oh Baru berarti nih, aku baru nih. sudah lama Rusa Kutub tergabung di grup kita di Perempuan Berkisah karena dia salah satu tim redaksi ilustrator Perempuan Berkisah dan sempat di grup nggak diam yang memang co-foundernya adalah Kak Mutiara yang merupakan founder dari Safe Janda. Dan sepertinya grup Gadiam juga sepertinya sudah mulai menyatu dengan Safe Janda, khusus untuk di Safe Janda Curhat atau psikolog. Kalau ya karena saya tidak tahu di grup-grup yang spesifik itu, karena mungkin karena saya juga bukan termasuk kategori janda, jadi hanya masuk di grup besar khusus untuk sahabat janda. Kak Mirna, mungkin nanti bisa direkomendasikan ya Rusa Kutub masuk ke grup Safe Janda yang Lebih besar besar itu. safe janda, safe ya. Yeah. Iya, karena dia mungkin juga bisa berbagi kapasitas dia. Dia punya beberapa hal kreatif menarik yang dia bisniskan juga. Kemudian dia juga bekerja secara sukarelawan. Termasuk di Perempuan Berkisah. Kreativitasnya mungkin nanti bisa membantu anggota Safe Janda lain yang ingin bikin ilustrasi, bikin kerajinan, atau bikin menu masakan-masakan atau makanan-makanan yang unik untuk dibagi Bisa, pengetahuannya di bisa. komunitas Perempuan Berkisah. Kemudian di sini ada Kak Nima Dewanti. Halo Kak Anti, Mbak Mirna. Aku senang sekali grup Safe Janda suka posting jualan second book yang harganya murah. Oh, jadi di komunitas Safe Janda ada di grupnya itu ada jualan second book atau buku-buku buku-buku bekas atau apa istilahnya yang harganya cukup murah. Pre-love, pre-love. Iya, itu Kak Mirna. Saya juga baru tahu ini Kak. Tolong Kak jelasin. Saya pengen tahu sekali Kak. Sebenarnya Pengen tahu banget dong. sellernya itu Sellernya itu anggotanya Safe Janda anggotanya Safe sih, Janda sih. Termasuk Termasuk Mutiara tuh punya Mutiara tuh punya online toko online buku toko buku. pre-love juga. Oke. Cuman aku agak Cuman lupa aku agak namanya. lupa namanya. Gitu, terus ada member yang lain Ada juga member yang lain punya juga punya 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 online toko buku. Online toko buku. Nah, di luar Di luar pasca pandemi pasca ini. pandemi ini. Sebenarnya kita tuh setiap Sebenarnya hari kita tuh Minggu setiap hari ada Minggu namanya ada Sunday namanya Sunday Market. Market. Oke.
Nah, biasanya teman-teman yang punya jualan online toko buku, itu mereka posting tuh di situ buku-bukunya apa aja tiap hari Minggu. Dan emang murah-murah sih gitu. Bisa misalnya dapat buku yang bahasa Inggris impor tebal cuma 20.000 gitu. Cuman selama masa pandemi ini kemarin kan kita sempat tadi ada program Safe Janda for Perempuan Berdaya. Belanja apa hari ini? Nah, itu sama 2 minggu tiap hari kita posting apa dagangannya teman-teman. Teman-teman membership Janda. Iya. Iya, Safe Janda sebenarnya ini hampir sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Mirna. Ini dari Kak Nima Dewanti sebagai bagian dari Safe Janda dan juga yang sudah turut mempromosikan produknya. Saya tahu produknya Kak Nima Dewanti yaitu empon-empon, kemudian apa lagi ya, yang apa itu selai coklat ya kalau nggak salah, terus ada lagi tuh apa nanti Kak Nima Dewanti wedang wedang ya iya itu bukan wedang uwu sebenarnya, ada kan kalau wedang uwu ada lagi Kak Ninadit ya, kalau Nima Dewanti ini saya sekalian promosikan ini adalah empon-empon hampir mirip. Nah, oh ya, Safe Janda juga punya inisiatif promosi semua produk members Safe Janda dan diposting secara regular di IG-nya. Kemarin member saling promo produknya secara live dan ini inisiatif yang keren. Iya, ini sangat keren. Komunitas perempuan berkisah juga jadi tertarik untuk ikut repost inisiatif dari Safe Janda ini dan semoga kurang lebih bisa membantu. Saya sudah komunikasikan ini dengan Kak Mutiara, semoga sudah dikirim ya gambar-gambarnya. Dan Kak, tadi sebenarnya sebelum ada yang bertanya membahas soal bagaimana memulai usaha, saya pikir penting juga diterangkan pertama kali kita bisa gabung di Safe Janda, ketentuannya itu apa saja sih Kak yang harus di luar bahwa iya kamu seorang janda, ada ketentuan lain tidak Kak yang bisa dibagi di sini infonya? Informasinya. Sebenarnya untuk gabung komunitas Safe Janda nggak harus janda sih. Seperti yang tadi bilang, bisa aja dia mantan janda. Atau misalnya dia orang tuanya adalah janda. Atau temannya janda. Jadi setiap individu yang punya ketertarikan akan isu-isu itu tadi pemberdayaan janda dan mematahkan stigma negatif janda. Jadi bisa melihat atau hubungi di akun IG @safe_janda atau Facebook page-nya Safe Janda atau Facebook group atau bisa ke www.safejanda.id. Nanti di situ ada form yang bisa diisi. Kenapa minat bergabung dengan Safe Janda? Dan juga apakah kalian tuh mantan janda atau sahabat janda? Nah, nanti di submit nanti dari salah satu founder akan hubungin untuk nanti di invite ke grup besar Safe Janda. Iya. Konon katanya kalau sudah masuk, maksudnya mereka yang akan direkomendasikan di grup Safe Janda itu memang janda-janda yang mereka ibarat bisa dikatakan sudah selesai dengan dirinya sendiri ya Kak. Jadi gini, ada janda yang baru bercerai kemudian misalnya dia masih punya sejumlah kasus yang harus diselesaikan baik dengan suaminya maupun secara psikologis jiwanya, kemudian ya terkait kesehatan mentalnya. Jika hal-hal seperti itu belum selesai, maka belum bisa masuk di grup itu ya Kak? Bagaimana Kak? Enggak sih. Sebenarnya karena sekarang udah ada kanal juga kan, Safe Janda Curhat. Jadi ada juga beberapa member itu yang malah baru mau cerai. Okay. Gitu, lagi proses. Terus dia banyak nanya lah sama kita-kita yang misalnya udah janda ya, prosesnya. Proses mengajukan gugatan,
anitus, proses talak dan sebagainya. Oke, jadi nah, di situ ada pendampingan juga ya? Ada, jadi ada member safe janda yang kita dampingi, mulai dari saat dia mau cerai karena KDRT ya, sampai di akhirnya sekarang sudah cerai dan sudah punya pekerjaan. Itu jadi memang kita bantu untuk melewati masa sulit itu. Iya. Ini informasi penting bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin ragu untuk masuk ke Safe Janda, kemudian mungkin mulai berpikir ulang untuk bergabung, karena perempuan berkisah juga tidak jarang sender adalah seorang janda atau mereka yang ingin segera bercerai dari suaminya, tetapi karena kondisi tertentu, misalnya proses hukumnya yang panjang, kemudian karena dia tidak bekerja selama berumah tangga, akhirnya ketika dia ingin menuntut cerai, dia bingung karena tidak ada biaya untuk membayar lawyernya, belum lagi dia harus berkonflik dengan mantan suami yang nanti akan jadi mantan itu. Nah, di Safe Janda ternyata di sini ada pendampingan khusus untuk itu. Artinya kan memang tidak harus yang masuk situ adalah mereka yang sudah benar-benar menjadi janda. Tadi ada masuk sahabat janda juga. Dan mereka yang peduli ada mantan janda, perempuan janda. Iya. Kemudian, oh ya, mantan janda tadi ya. Kak Mirna, halo. Saya tertarik untuk tahu lebih jauh tentang tantangan-tantangan teman-teman komunitas Safe Janda ya. Dalam hal ini mungkin saya katakan pengurusnya. Pengurus Safe Janda sendiri. Kalau tadi kan ada beberapa kanal-kanal seperti Safe Janda Curhat, Psikologi, Safe Janda Edukasi, Safe Janda Kuliner dan Hobi, kemudian ada toko buku online. Sunday Market itu. Kak, tantangan ini kan dari 2016 ya. Tantangan teman-teman pengurus inti nih yang di Safe Janda ini, selain bahwa komunitasnya lebih banyak berkomunikasi via online, itu apa saja Kak yang bisa mungkin bisa diceritakan ke kami agar pembelajaran baik dari komunitas Safe Janda mungkin juga bisa ditiru oleh komunitas-komunitas yang lain, mungkin bukan khusus untuk Safe Janda tetapi mereka yang di daerah ingin menginisiasi apa yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman Safe Janda. Jadi memang intinya kalau dari komunitas Safe Janda itu seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya dari para janda atau mantan janda yang sudah berhasil, baik dia berusaha sendiri atau dia sudah bekerja punya skill ya, jadi seorang profesional. Itu berbagi ilmu ke para janda-janda yang mungkin baru yang mau mulai usaha atau baru saja cerai. Jadi rasa sedihnya tuh masih banyak. Belum bisa move on gitu ya, susah gitu ya. Nah, dengan yang para janda yang berdaya dan mantan janda ini sharing gitu ya. Dulu gitu saya ya, juga begitu, saya prosesnya juga begitu, Jadi yang janda-janda baru ini, yang baru cerai atau baru ditinggal meninggal suaminya, mendapatkan inspirasi dan merasa bahwa dia nggak sendiri. Dan bahwa dia tetap bahwa bisa dia melanjutkan hidup. Walaupun dia jadi tulang punggung keluarga, gitu. Jadi itu support peer group tuh sangat penting sih. Apalagi kadang-kadang ada juga kan member yang mungkin dia korban KDRT. Itu biasanya mentalnya tuh lebih terpuruk. Dan merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, penting banget buat teman-teman yang janda berdaya atau mantan janda untuk sharing gitu, bahkan cuma mendengarkan aja gitu curhatannya yang baru mungkin mau cerai ini gitu, dan kita bisa sharing pengalaman kita sendiri gitu, jadi orang juga tahu seperti itu ya gitu. Memang tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu ya, ketika menjadi seorang janda yang nggak mudah gitu ya,
apalagi ada stigma-stigma negatif tertentu dari masyarakat. Nah, tapi gimana caranya? Kita membuktikan sebagai janda bahwa stigma negatif itu nggak benar. Apalagi kalau nanti banyak lebih banyak lagi janda yang bisa menolong orang lain. Jadi cobalah kalau untuk mau mematahkan stigma negatif janda itu dengan ya itu tadi misalnya jadi janda berdaya, punya skill, punya usaha. Kalau sudah mampu ya tolong orang lain gitu, sehingga kata janda itu tidak jadi negatif lagi. Halo, Kak Mirna masih bisa mendengar suara saya? Oke, terima kasih Kak Mirna informasinya. Ada yang mau ditambahkan Kak dari penjelasan Kak Mirna? Oke, sudah itu aja. Tadi sekilas pembelajaran dan juga tantangan dari teman-teman Safe Janda ya. Jadi ada hal penting yang perlu kita catat di sini bahwa untuk menghapus stigma janda tidak melulu harus mengungkapkan atau memperkuat perspektif kita, tetapi kita harus action, bertindak bagaimana kita mampu berdaya dan memberdayakan perempuan-perempuan lainnya, terutama perempuan janda. Nah, Kak Mirna, halo. Iya, halo. Halo. Iya. Iya. Ini Kak Mirna di sini menulis, ini ada dari RB Silence lagi yang tadi sempat bertanya. Mbak Mirna, apakah ada konseling juga untuk sahabat janda? Misalnya anak janda yang ditinggal bersama ibunya yang agak kesulitan untuk beradaptasi dengan keluarga baru. Nah ini Kak Mirna sudah menjelaskan di kolom komentar, tapi mungkin silakan sesinya Kak Mirna sekarang untuk menjelaskan detailnya. Karena yang saya tahu tadi hanya untuk jandanya saja ya Kak, untuk curhat atau kanal psikologi ini. Betul. Jadi kita ada kanal WhatsApp grup Safe Janda Curhat ya. Bahkan salah satu member kita itu ada yang dia bukan janda, dia lelaki, tapi dia anak janda gitu ya. Dan punya kesulitan juga seperti itu ya. Ya dengan segala trauma keluarga lah gitu. Nah kita bantu tuh di situ bagaimana caranya ya coping ya, sebenarnya itu coping dengan rasa stres gitu kan, bagaimana beradaptasi gitu. Makanya di Safe Janda itu kita juga ada psikolog kan di kanal grupnya Safe Janda Curhat gitu. Dan kayak nanti sore ini ada live Instagram di Safe Underscore Janda itu ada nanti Mario, dia akan jadi narasumber sebagai psikolog untuk bagaimana misalnya mengatasi stres saat di rumah aja gitu. Jadi memang kita Safe Janda itu bekerja samalah gitu dengan berbagai pihak yang bisa menolong para janda baik secara psikis maupun secara fisik gitu ya. Iya, oke, berarti tadi dari pertanyaan RB Silent terjawab sudah ya, bahwa bisa juga sih dari anggota keluarga. Dan secara kebetulan sore ini ya Kak ya, sore ini atau hari ini akan ada satu forum khusus di live Instagram, bukan itu Kak tadi? Online ya? Di Instagram, live Instagram jam 4 sore. Tercanda. Oke, jamat sore. Nanti mungkin bisa langsung ke sana untuk ngobrol langsung dengan psikolognya, Pak Mario tadi, yang tadi juga sempat berkomentar di kolom komentar kita. Nah, Kak Mirna, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain muncul, obrolan kita akan dilanjutkan lagi. Tadi saya sudah bertanya tentang tantangannya, Kak. Nah, yang ingin kami ketahui juga, sejauh ini, Safe Janda ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan sesama, dengan mengandalkan kemampuan atau kapasitas yang ada di Safe Janda sendiri, atau memang Safe Janda sudah pernah mencoba untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain, entah itu mungkin dari institusi pemerintah maupun swasta, bisa tidak Kak cerita tentang itu? Sebenarnya sih memang
untuk Safe Janda ini memang penting sekali untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga ya, karena kan sebenarnya masalah janda itu banyak spektrumnya gitu ya. Nah, kita tuh Safe Janda itu sudah bekerja sama gitu ya, beberapa kali kayak waktu itu pernah kerja sama juga sama Langit Terbuka Luasnya Mario gitu kan ya. Baik untuk offline event gitu maupun online. Lalu kita juga pernah tahun lalu Ramadan itu kita kerjasama dengan Jakarta Ramadan. Jadi itu adalah organizer acara. Waktu itu mereka ada kita diminta untuk isi acara di dua mall ya di Jakarta saat itu, yang dimana yang Mbak Lima ingat itu yang ada fashion show yang memperagakan para janda gitu kan ya. Terus baju-bajunya juga bikinan dari para member Safe Janda sendiri gitu kan. Itu sangat menarik dan ternyata juga menimbulkan rasa percaya diri ya dari teman-teman member Safe Janda gitu. Kita juga pernah kerjasama, ya itu bajunya juga ada dari brand tertentu gitu, kita kerjasama. Jadi memang Safe Janda itu selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana yang bisa punya misi juga sama untuk itu tadi mematahkan stigma negatif janda dan memberdayakan secara sosial dan ekonomi kepada para janda gitu. Jadi memang kami Safe Janda terus mencoba mencari pihak-pihak ketiga yang nantinya bisa sama-sama berkolaborasi dan akhirnya tentunya memberikan manfaat kepada para member Safe Janda. Iya, terima kasih Kak. Kabarnya Safe Janda ini sebenarnya sekarang itu kan masih komunitas ya, komunitas Safe Janda. Betul. Apakah kemudian akan berubah menjadi lembaga atau organisasi atau bagaimana Kak? Rencananya memang nanti setelah pandemi COVID ini berakhir ya, kami memang ingin bikin Safe Janda itu menjadi suatu yayasan ya. Karena dengan kita mempunyai legalitas sebagai yayasan, itu akan bergeraknya mungkin akan jadi lebih lebih mudah dan lebih banyak lagi pihak yang bisa dirangkul gitu untuk keuntungan para member Safe Janda gitu. Seperti itu. Iya, kalau total dari anggota Safe Janda sendiri yang sekarang tergabung di grup WA-nya ya Kak, di grup WhatsApp-nya, Kak Mirna ingat mungkin sekitar berapa? Sambil saya mencoba mengetik dan menulis jumlahnya. Sebenarnya sih kalau di grup WA itu sekitar 150 ya. Terus kita juga ada yang di Facebook grup gitu, jadi belum tentu. Belum tentu yang ada di mana di Facebook group tuh ada di WhatsApp group gitu. Karena kan orang ada preferensinya sendiri-sendiri. Ada yang gak mau masuk WhatsApp group ya gitu, karena takut penuh atau gimana memorinya. Jadi ada juga yang di Facebook group. Nah itu kalau di total-total di Facebook group itu sendiri sekitar 190 ya kalau gak salah. Jadi hampir 200 lah. Jadi sebenarnya in total kita udah 350 orang ya gitu. Yang oke, sekitar 350 orang ya. Yang di luar aktif. Follower di luar followernya Safe Janda sendiri ya. Oke, terima kasih Kak Mirna informasinya. Bagi sobat perempuan berkisah yang baru saja bergabung, tidak masalah karena ini live ini nanti akan bertahan sampai 24 jam dan kalau kami bisa menyelamatkannya, misalnya karena di jam sekarang mungkin masih ada yang istirahat karena tidur bulan Ramadan, dan sempat juga sih ada yang bertanya, okay deh kalau jam segitu kira-kira sudah tidur, kira-kira sudah bangun atau belum gitu kan. Tidak usah khawatir, kami juga tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan dipantau sekian orang, karena bagi kami yang penting adalah bagi perempuan berkisah sendiri menggali informasi pembelajaran dan juga pengetahuan, pengalaman dari Safe Janda atau mungkin narasumber-narasumber kita yang lainnya, itu lebih penting dibandingkan saat ini, detik ini, berapa orang yang akan memantau. Karena ya, video ini akan bertahan sampai 24 jam dan jika bisa menyelamatkannya sampai di YouTube, kami akan mencoba untuk posting di YouTube. Karena beberapa diskusi juga Kak, kita dengan tema-tema penting sebenarnya kan. Tapi ada yang tidak sempat untuk menonton. Maka upaya kami ya mempertahankan obrolan ini, obrolan penting ini untuk didengarkan kembali oleh teman-teman yang tidak sempat. Kak Mirna, halo.
Jadi bisa dikatakan bahwa memang safe janda ini tidak hanya berkumpul di grup WhatsApp, tetapi ada juga di Facebook. Betul. Dan ya, dan mereka ini juga beragam statusnya, tidak hanya, tidak semuanya janda. Dan di total sekitar 350 orang yang aktif ya Kak ya. Yang Iya, aktif betul. belum belum dengan follower dari Safe Janda. Follower. Ini Iya. ya, ini ada komen lagi Kak dari Rusa Kutub. Ya yang tadi minta direkomendasikan untuk masuk ke grup WA besar itu, Iya, mohon nanti kalau kita kamu invite. Tiara kalau saat ini mendengarkan mungkin nanti Rusa Kutub bisa di-invite biar Iya, nanti akan saya semakin sampaikan ke mudah Tiara. aksesnya. Ya. Oh ya, tadi kita membahas soal jam ya, jam live kita. Oh ya, kata dia, ya itu aku banget biasanya jam segini belum bangun. Saya rasa tidak hanya Rusa Kutub, saya juga bisa jadi sekarang bangun karena akan ada live gitu kan dengan Kak Mirna. Ya, Kak Mirna, kami tidak menyesal ya sekarang berdiskusi dengan Kak Mirna selama 1 jam karena banyak informasi yang tidak pernah kami dengar secara langsung live seperti ini. Kami hanya tahunya bahwa Safe Janda berusaha untuk menghapus stigma negatif janda, tetapi ternyata banyak sekali program yang cukup beragam dan menurut saya semuanya penting. Ini ada dari Safe Janda. Halo, terima kasih Mbak Alima dan Perempuan Berkisah telah mengundang Safe Janda untuk sharing info mengenai Safe Janda. Silakan visit www atau www.safejanda.id. www.safejanda.id. Karena kenapa harus saya sebutkan di sini? Karena nanti kalau ini sudah di-share secara mungkin hanya 1 jam ketika saya posting di YouTube, komen-komen ini akan terhapus, tidak ada. Nah, untuk IG dan FB itu ada di @safe_janda. Untuk join, hubungi 0813-1150-9252. Saya ulangi lagi, barangkali nanti komen ini sudah terhapus di video berikutnya. 0813-1150-9253. Itu ya, saya sebutkan tadi beberapa komen juga. Kak Mirna, halo, masih terhubung dengan saya? Iya. Masih. Kak Mirna, sebelum nanti kita tutup, mungkin bisa menyebutkan closing statement singkat saja karena kita sudah akan berakhir. Silakan, Kak.